Pelakon Ungku Ismail Aziz meluahkan rasa kecewanya apabila mendakwa kisah cinta dengan pelakon Nat Zainal yang kini terlantar sakit lebih menjadi perhatian berbanding harapan doa kesembuhan yang dititip untuk dikongsikannya kepada orang ramai. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menerusi perkongsian dibuat di Instastory baru-baru ini, Ungku Ismail berkata dia sebelum ini memberikan kerjasama baik untuk berkongsi keadaan kesihatan Nat bagi memohon doa daripada orang ramai buat kesembuhan ibu tunggal dua anak itu agar sihat semula. Assalamualaikum. Kecewa bila saya sentiasa ikhlas menyampaikan update kesihatan Nat Zainal. Ada juga pihak yang cuba menggunakan cakap saya seolah-olah saya ini batak dan gelojoh tentang perhubungan dan kerja. Seolah-olah saya mengambil kesempatan dari keadaan ini untuk promosi diri dan kerja saya, sehingga ada kenyataan menyentak perasaan, mengukil persoalan tentang akal dan kematangan saya. Ada perkataan-perkataan yang saya tak ada sebut pun yang saya tekankan dengan tajuk memprovokasi untuk semua untuk berdoa untuk Nat. Hanya awalan saja, udar sudah dijoloknya semua dengan hal pribadi yang tidak tepat dan ajakan berdoa itu menjadi kecil dan tidak relevan. Ini sudah bukan apa yang saya mahukan untuk disebarkan tentang keadaan Nat. Nyawa dan kesihatan dia yang utama, keduanya emosi dan perasaan ahli keluarga, kawan-kawan dan beberapa pihak lain, tulisnya. Ungku Ismail yang juga rakan gandingan Nat dalam drama Cina Buta berkata, kini sudah tentu bukan masa untuknya menjajah apa-apa cerita tentang hubungan dan kerjaya berbanding perkongsian terkini berkaitan keadaan Nat. Saya mulai kini tidak akan memberi apa-apa statement update tentang keadaan Nat Zainal dan apa sahaja sila rujuk pada sumber yang lain. Terima kasih, tulisnya. Sementara itu, pengarah Syahrul Izzat Mohamedin memaklumkan keadaan pelakon Nat Zainal semakin baik berbanding semalam. Menurutnya, pelakon itu sekali-sekala ada juga membuka matanya dan tidur semula. Sebagai antara individu yang sangat rapat dengan Nat, Syahrul Izzat terharu dengan doa serta sokongan ramai melihat pelakon itu sembuh seperti sedia kala. Apapun, semoga dipermudahkan urusan.